apa yang saya sampaikan apa adanya. Ya. Jadi berkaitan dengan TMS, sekali lagi berkaitan dengan TMS, saya minta untuk tidak dibuat sesuatu yang membuat masyarakat bingung, khususnya pecinta bola yang ada di Surabaya. Polemik TMS sudah berakhir. Sekali lagi, polemik TMS sudah berakhir dengan diberikannya TMS Bayangkara. Bayangkara sendiri, TMS Persebaya dikasih Persebaya sendiri. Besok, tanggal 19, secara keseluruhan, bukan Bayangkara sama Persebaya saja, kita akan diadakan workshop atau pelatihan tentang TMS. Seluruh klub Liga 1 yang akan berlaga di musim 2018. Oke? Okay? Urusan TMS itu bukan domainnya klub. TMS itu adalah domainnya federasi. Jadi secara keseluruhan 19 sampai dengan tanggal 20 kita diundang untuk diberikan pelatihan berkaitan dengan TMS. TMS itu adalah transfer pemain asing yang akan digunakan di masing-masing klub. Ya, tolong dikutip betul agar supaya masyarakat, khususnya saudara-saudara saya yang ada di Surabaya ini, tidak dibuat bingung dengan adanya pemberitaan TMS. Ya, jangan dibuat bingung. Tidak ada masalah, sudah clear semua dan sudah bisa. Sekarang pun silakan bisa diakses, tetapi TMS itu adalah sifatnya rahasia. Sekali lagi, TMS itu sifatnya rahasia, tidak boleh semua orang itu bisa mengakses namanya rahasia klub. Paham ya? Ya, ikut TMS. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.